I hari ni saya nak tunjukkan favorite quotes atau kata-kata yang saya letak di Instagram saya. Okay, first yang saya suka adalah 3 tips menjemput rezeki. Okay, ini first quotes yang saya buat dan saya suka. 3 tips menjemput rezeki dengan cepat. Okay, ini dia punya ni, tips menjemput rezeki. Banyakkan sedekah, sentiasa bersyukur, amalkan surah Al-Waqiah. Semoga anda sentiasa dilipat gandakan. Okay, ini adalah first favorite quote saya. Yang kedua, saya suka yang ni. Katakan ini pada dirimu setiap pagi, hari ini adalah hariku. Allah selalu bersamaku. Aku yakin bisa melakukannya. 4, bismillah. Okay. Selalu yakin boleh melakukannya kerana hari ini adalah hari yang terbaik. Jangan menyerah. Okay, ini nombor 2 yang saya suka. Okay, ni boleh tengok Instagram saya ya, nasbegum92. Yang siapa-siapa yang nak order kuih, kuih raya, apa semua, kita still ada stok lagi. Boleh tengok lagi ya. Banyak pilihan kuih yang ada, insyaAllah. Kita boleh hantar sampai rumah. Kita tak hantar pakai pos, kita hantar pakai runner. Okay, ni banyak yang kita boleh tengok lah kat nasbegum92. Okay, saya suka yang nombor 3 yang mana ya. Saya suka banyak quarter sebenarnya ya. Quarter semangat lah. Okay, sekarang kita tengok yang mana saya suka nombor 3. Okay, ni ada kuih-kuih dia ya. Banyak kuih-kuih ya. Okay. Nombor 3 saya suka. Sebab saya suka. Okay, nombor 3 saya suka yang ni. Jangan menilai orang hanya dari cerita orang lain. Okay, ni saya suka lah eh. Selamat malam. Okay, saya suka quotes ni sebab jangan menilai orang hanya daripada cerita orang lain. Okay, jangan orang lain menilai kita daripada cerita orang, melainkan dia perlu kenal siapa kita sebenarnya. Okay, itu nombor 3. Nombor 4, work hard in silence, let your success be your noise. Ni yang nombor 4 yang saya suka. Okay, seterusnya yang terakhir yang saya paling suka. Ni ada cerita pasal semut. Jika kamu kepulkan 100 semut hitam dan 100 semut merah, kamu letakkan dalam kaca dan kamu goncangkan semut-semut tu dalam kaca tu, mesti semut-semut tu akan gaduh. Tetapi kena fikir juga, mesti semut merah ingat semut hitam adalah musuh, dan semut hitam pula fikir semut merah adalah musuh. Tapi musuh sebenarnya adalah orang yang menggoncang bekas kaca. Sebelum kita berkelahi dengan antara satu sama lain, kita harus bertanya pada diri kita sendiri, siapa yang menggoncang bekas kaca tersebut. Fikir-fikirkanlah. Saya suka yang ni, nombor 5. Okey, saya rasa saya nak bagi lagi satu lah. Okey, boleh tengok ya. Okey, saya kena bagi lagi satu lah eh. Okey. Okey, ni yang paling latest saya. Accepting yourself for who you are. Terimalah diri kita seadanya. Okey, ni dia punya sikit saya nak bacakan ya. Assalamualaikum semua, hai. Pernah dengar lagu Bella Poch, Build a Babe? Pernah terfikir masuk lagu tu? Saya pernah terfikir nak tahu masuk lagu berkenaan. Kan famous di TikTok. Lagu berkenaan bermaksud belajar untuk terima segala kekurangan dan kelebihan diri, dan terimalah diri kita seadanya. Kita harus tahu apa yang terbaik bagi kita, dan kita membuat pilihan bukan dengan pendapat orang lain dan juga penampilan diri kita. Contohnya makeup. Okay, ni yang latest quarter saya. Okay. Lagi saya nak tunjuk apa. Okay, yang ni. Self-love adalah sayangi diri kita sendiri. Okay, ni dah 6 eh. Okay, self-love adalah penting sebagai everything start daripada diri kita sendiri. Okay, ungkapkanlah kata-kata yang baik kepada diri kita. Tak ada orang appreciate kita, kita appreciate diri kita sendiri. Be the best version of yourself. Okay, ni yang saya suka. Self-love, sayangi diri kita sendiri. Perlu mula daripada diri kita sendiri. Okay, lagi asalnya itu saja saya nak kongsikan. Okay, dan ini saja video saya pada hari ini. Boleh visit Instagram saya nasbegum92. Lepahan raya masih lagi dibuka. Pelbagai kuih raya boleh dilihat, boleh diorder. Sila DM saya di Instagram saya nasbegum92. Dan saya akhiri video ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.